Assalamualaikum bro. Jadi ini harga strawberry bro cuman segini harganya tuh, sekitar ya 60.000 lah, sekitar 60.000 bro. Dan jeruk kayak gini satu, nah itu cuma dihargai 138 yen atau 15.000 lah. Kalau coba lihat sayuran bro, ini bro terong kalau di desa saya mah ini 1.000 kali ya, tapi di sini harganya nih berapa ini bro, 140 yen, sekitar 16.000, cuman dapat 2 biji. Ini banyak apel juga nih, apel juga mahal bro. Anggur segini bro, tuh harganya sekitar berapa ini? Ya 50.000 lah. Nanas bro, nanas cuman berapa potong ini bro? Harganya sekitar ya 20.000-an lebih lah, ya kalau dirupiahin ya mahal, makanya hidup di sini tuh mahal bro. Timun bro, ini lihat, kalau ini timun Jepang panjang kayak ini bro, ini dijual nggak per kilo tapi per batang, per batang harganya ini 68 yen, sekitar 7.000 lah satunya ya. Kita coba lihat ikan bro, kalau ikan ini lumayan mahal bro, sotong satu batang, nah satu ekornya 200 yen, ya sekitar berapa 25.000 kali ya. Udang rebon berapa gram ini bro? Cuman segini bro, harganya bro 30.000. Daging babi bro. Pernah saya kesini cuma beli ayam doang, nyari daging ayam yang murah aja bro ya. Ini daging ayam semua bro. Sayap berapa biji nih bro? 1, 2, 3, 4, 5, harganya 40.000. Mahal bro.